بسم الله الرحمن الرحيم. Telah kita ketahui ya ibadallah, bahwasanya kembali kepada agama Allah tidak lain adalah kembali kepada ilmu yang bermanfaat dan kembali untuk beramal dengan amalan yang saleh. Dan ketahuilah bahwasanya dua perkara ini kalau kita perhatikan kembali kepada satu perkara pokok yaitu ilmu. Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka sungguh kerusakan yang dia perbuat lebih banyak daripada perbaikan yang dia dapat. Begitu banyak dalil-dalil ya ibadallah yang menghasung kita, menghasung kaum muslimin untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah sumber kebaikan, itulah tolak ukur kebaikan kaum muslimin. Kapan saja mereka meninggalkan ilmu dan enggan untuk mempelajari ilmu, maka sungguh mereka akan terpuruk dalam kejahilan dan dalam kelemahan. Dengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang singkat, hadis yang senantiasa terulang-ulang di telinga-telinga kita, akan tetapi begitu banyak kita lalai darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dengannya, maka akan Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia terhadap ilmu agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah hasung kita semua untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke majelis-majelis ilmu. Bahkan semenjak kaki kita melangkah dari rumah-rumah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja menempuh suatu jalan yang dia menuntut ilmu padanya, menuntut ilmu agama Allah untuk mengetahui yang halal dan yang haram, untuk mengetahui makna kitabullah, untuk mengetahui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah akan mudahkan dia jalan untuk menuju ke surga. Betapa besar pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan betapa ruginya mereka-mereka yang enggan untuk mendatanginya. Diriwayatkan dengan sanad yang hasan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Ugdu 'aliman aw muta'alliman fala taghdu imma'ah baina dzalik." Jadilah kalian seorang yang berilmu atau jadilah orang yang mempelajari ilmu. Jangan sampai kalian menjadi golongan ketiga, yaitu orang-orang yang mengandalkan pemikiran belaka, jauh dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengikuti kemana arah angin bertiup, kemana manusia berucap dia ikuti tanpa memiliki pendirian dan kekokohan.